Mystery Shop bulan Agustus akhirnya rilis, guys. Oke guys, balik lagi denganku di channel Bang Erik ya. Jadi di video kali ini kita bakalan kasih bocoran event terbaru lagi buat kalian semua. Apalagi kalau bukan event Mystery Shop terbaru bulan Agustus ini, guys. Jadi siap-siap ya buat kalian para penunggu Mystery Shop, kalian siapkan diamond kalian dari sekarang. Karena bocoran Mystery Shop terbaru sudah keluar, guys. Nah, buat kalian yang mau tahu untuk hadiahnya itu apa aja sih, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita review untuk event Mystery Shop terbaru bulan Agustus ini. Oke guys, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Ini adalah bundle eksklusifnya, itu bundle cewek dan cowoknya cuy. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba keberuntungan guys. Kira-kira kita dapat berapa persen cuy. Oke, 66% guys, lumayan lah ya. Jadi langsung aja kita review untuk semua hadiah Mystery Shop terbaru ini guys. Untuk bundle eksklusif yang pertama ini bundle cowok ya guys, temanya merah putih ya, sama dengan hari kemerdekaan kita. Untuk bundle kali ini nih keren parah ya cuy, dari topeng dan topinya ini bakalan jadi item rare cuy. Jadi wajib banget kalian beli nanti. Lalu untuk hadiah pendukung yang cowok di sini ada emot DJ Alok. Lalu untuk hadiah yang lainnya di bawah di sini ada bukan bundle ya guys, ini baju cuy, baju Brazil. Lalu ada skin glowel, senjata, dan di sini ada sepatu cuy. Wow, lumayan bagus ya guys untuk sepatunya. Jadi nanti wajib lah ya kita beli. Lalu di bawahnya di sini ada rambut, ada celana, ada topeng, dan ada katana cuy. Katana Emerald Power cuy, nggak sampai 200 diamond. Ini dijual di Mystery Shop dan ada efek auranya, dan ini bisa kita bawa ke lobby guys. Nah, pas banget ya buat kalian yang belum punya skin katana, nanti kalian beli aja guys. Lalu di sampingnya di sini ada skin motor. Ini sih udah punya ya guys, bonus top up tahun lalu. Nah, kurang lebih untuk hadiah dari bundle cowoknya seperti itu guys. Langsung aja di sini kita lihat untuk hadiah di bundle ceweknya cuy. Nah, ini untuk hadiah bundle eksklusif yang cewek di sini sama ya guys, merah putih. Dan untuk tampilan dari bundlenya seperti ini cuy. Nah, buat kalian yang player cewek gimana guys, menurut kalian untuk bundle ini bagus atau tidak, coba kalian komen di bawah ya. Lalu untuk hadiah pendukungnya di sini ada emot. Dan buat kalian yang belum punya emot ini boleh lah guys, lumayan lah kalian beli nanti. Lalu untuk hadiah lainnya bisa kalian lihat di sini guys, ada singlet warna biru ya. Ini adalah baju OLD ya, dijual di Mystery Shop cuy. Lalu di sampingnya sama ya guys, di sini ada glowal, skywing, dan juga di sini ada celana cuy. Dan buat kalian yang belum punya boleh lah guys, lumayan nanti kalian beli. Dan di bawahnya di sini ada kacamata, ada face paint, dan ada backpack kucing ya. Nah, kurang lebih untuk hadiah dari Mystery Shop yang bundle ceweknya seperti itu guys. Dan untuk Mystery Shop ini dirumorkan bakalan hadir pada tanggal 14 Agustus di server Indonesia. Nah, jadi buat kalian yang mau borong-borong Mystery Shop, bisa kalian kumpulkan untuk diamond kalian dari sekarang ya guys. Jadi saat eventnya nanti muncul, kalian bisa ngeborong semua hadiah Mystery Shop terbaru bulan Agustus ini cuy. Oke, jadi sekian dulu ya untuk informasi bocoran Free Fire terbaru hari ini. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, boleh lah ya kalian tekan dulu untuk tombol like, comment, dan subscribe-nya cuy. See you the next video.